Okay guys, balik lagi di Hobi Laki. Udah lama gua gak update video. Nah kali ini video gua ingin review custom figure gua, yaitu Shinraka Sukabe dari Fire Force atau Enen no Tabetai. Ini gua buat dari base Naruto dan Doctor Strange. Ada beberapa part yang gua custom juga. Untuk kaki bawahnya gue pakai SHF Bodycon, tangannya itu dari SHF Sasuke, terus untuk jaketnya sendiri itu dari bahan scuba, dan ada yang biru-biru ini gue dari jas hujan ya. Untuk tangannya gue pakai dari apa namanya, Kamen Rider SHF yang warna biru, nggak tahu, lupa namanya. Dari Jung sih kebanyakan. Untuk topinya gue custom. Untuk penutup lehernya itu juga gue custom. Ini gambaran beberapa pas gue bikin. Kurang lebih kayak gitu, kita cek aja langsung detail dan aksesorisnya ya guys. Oke guys, ini dia figurnya. Ini kita lihat yang tangannya dari SHF Kamen Rider yang warna biru, nggak tahu apa namanya nih kayak di gambar. Ini gue sculpt sedikit di bagian punggung tangannya. Kepalanya gua dari Eren ya, Figma Eren. Ini tadinya kayak gini, nah sekarang gua sculpt dan gua lukis kayak gini. Ini dari Eren. Agak susah untuk bikin mulutnya ya. Oke, ini figurnya. Ini dari bahan scuba jaketnya. Dan yang biru-birunya dari jas hujan. Untuk topinya gue dari karet, lembar karet dibentuk kayak gini. Ini di cat aja. Ini mukanya dari Figma Eren. Kita coba copot. Nah ini strap, apanya namanya tuh, strap bajunya dari karet. Ini agak susah lepasnya, jadi harus kayak gini copot. Nah ini bajunya. Ini gue pakai perekat biar gampang ya. Kalau enggak tahu gue pakai apaan aja. Tangannya ini gue bikin pakai join Gundam yang dalamnya. Yang ini gue custom sendiri. Soalnya SHF Doctor Strange agak beda ininya, joinnya. Tangannya dari SHF Sasuke. Ini belum gua tutup yang Naruto, biarin aja. Ini kita coba ganti kepalanya. Ini masih bisa dicopot pasang ya, soalnya kan nggak diapa-apain Figma. Kita pakai yang senyum iblisnya nih.
Ini di customnya rambut cuman sedikit aja dipotong terus disekelup dikit, karena menurut gua muka Eren udah hampir mirip kayak si Syndra ya, jadi ada beberapa perubahan aja di sedikit. Part tangannya juga masih dari SAF Kamen Rider. Ini gua sekelup bagian bawah kakinya. Dan ini dari karet, pakai besi juga sedikit dan disekelup juga pakai clay. Gak banyak perubahan sih, hanya di mirip-miripin aja. Untuk detail muka lihat di anime. Nah, ini untuk rambutnya yang Eren dipotong dikit, ditambahin dikit aja clay. Kita coba ganti tangannya. Ini agak susah untuk join tangannya, jadi harus pakai tang buat nariknya. Karena ini sama-sama SHF untuk Kamen Rider sama Sasuke, jadi tangannya tinggal masukin aja yang gak ada perubahan. Cuma agak keras aja ini untuk ditariknya. Nah, ini dia udah diganti, tinggal colok aja. Karena sama lubangnya sama yang Kamen Rider, nggak ada perubahan. Ini topinya dari lembar karet, diukur dulu untuk pembuatannya. Agak susah masuk karena rambutnya kan dari plastik. Ya, kita lihat detail ya guys untuk artikulasi. Oke guys, ini artikulasinya dimulai dari tangan. Ini tangannya agak lentur ya, soalnya dibikin sendiri join bahunya, jadi dia bisa agak segini. Bisa naik turun juga torsonya. Kepala khas Figma. Untuk kaki ya sampai segini aja, SAF Naruto. Ya kayak gini guys, kurang lebih artikulasinya. Bisa pose-pose yang kayak di film. Oke, untuk skalanya sendiri ini skala 6 inch, kurang lebih sekitar 14, nggak sampai 16. Ini perbandingan sama SHF Luffy custom yang gue buat, hampir sama tingginya. Ini SHF Satoshi, lebih tinggi dari dia. Ini Boruto, lebih tinggi juga. Oke guys, segitu aja. Jika mau lihat proses pembuatannya atau before afternya, bisa lanjut ke IG-nya. Kalian bisa ke Hobby Lucky. Jangan lupa juga subscribe dan like. Kalau bisa di share biar makin semangat untuk bikin video selanjutnya. Thanks for watching guys.